Ayah saya itu keinginannya kita sekolah yang benar gitu sampai gitulah. Sampai Om Yon sendiri itu dia udah tingkat 2 loh arsitektur. Ditantang sama almarhum Mas Don itu. Kamu main musik apa-apa? Ya kita semua main musik lah gitu. Oke. Dan termasuk Pak Yo. Iya, semuanya begitu. Akhirnya enggak melanjutkan? Enggak. Itu kan sebuah pilihan yang ekstrim pada daerah itu ya Pak. Iya. Itu apa sih sebenarnya yang bisa melatar belakangi motivasi untuk okay, aku tinggalkan studi dan fokus di musik? Ya memang kita menyukai musik. Yang pertama kali itulah kita suka dengan musik gitu. yang pertama tadi saya katakan yang penting itu mau dulu baru ada kemampuan kan gitu. Oke. Dan sampai pada akhirnya orang tua sendiri mendukung ya. Iya. Jadi lagu Muda Mudi itu yang pada akhirnya justru dibikin bersama sang ayah ya.